kok jam segini kok udah pulang toh? Lah memangnya ngopo toh, Nduk? Ya kan biasanya sore Bapak pulangnya. Jenenge wis kesel ning sawah, panas gitu. Pak, Pak, mending Bapak mandi dulu. Memangnya ngopo toh, Nduk? Cek yang ini atuh. Ya enggak apa-apa, Pak. Mandi dulu aja. Kan Bapak capek. Enggak, di mana ya kok suwi temen diperintah kok. Halo, bos. Assalamualaikum. Belum ada, bos. Datang ke sini. Aku aja baru bangun tidur, bos. Belum ada, bos. Oh iya iya iya. Itu orang siapa sih lewat malam nekor? Gak tahu lu, bos. Kayak orang cari alamat. Biarin. Kalau dia kesini sesarin aja. Waduh, dia mau kesini. Belum sampai apa kesasar ya. Lumayan dapat job buat bayar angsuran malah. Coba tak carilah. Alamatin, Mas? Iya, Mas. Kok mirip alamatnya rumah saya, Mas? Mas cari siapa? Nyari tukang tarik, Mas. Tukang tarik. Waduh, ini rumah saya, Mas. Mas disuruh Mas Edi ya? Oh, iya. Oh, alah, iya. Kirain debt collector, Mas. Kan angsuran saya banyak, Mas. Jadi agak takut lah aku. Enggak, Mas. Ayo, ke rumah aja lah. Yuk. Iya, Mas. Ayo. Gimana kok sampai kesasar? Oh, tadi itu dikasih tahu sama dua orang. Dikasih tahu katanya itu alamatnya. Oh, disasarin gitu. Mungkin iya. Paham anaknya kan? Masih ingat pokoknya anaknya. Oh, nah itu orangnya. Loh, mana? Yang itu, orangnya ini. Kurang ajar. Hei, sini masuk kamu. Masuk. Oh, yuk. Duduk. Sini. Mau duduk. Benar. Oh. Duduk dulu. Gak usah nangis. Enggak. Kamu benar nyasarin rambutnya kakak. Sini, duduk dulu sama kakak.
Duduk. Tuh, dengerin gak ya? Buat besok-besok lagi kalau ada orang tanya, itu jangan disasarin. Kasihan mas ini. Dia kan nyari alamat rumah kamu juga, mau ngasih rezeki buat jajan kamu juga kalau nanti rezekinya. Kok malah disasar-sasarin? Jangan nakal ya, besok lagi ya. Kalau ada orang lewat, orang tanya itu diluruskan, jangan malah disasarkan ya. Ya, minta maaf sama mama. Yo Pak I juga. Enggak, ini dulu. Dah sore ngaji ya. Dah mandi ngaji. Pak I juga udah sore pulang ngaji. Ngapain masih di sini ngaji? Sebelumnya minta maaf ya mas ya, kelakuan adik-adik saya tadi temannya disasarin gitu. Iya, gak apa-apa juga, anak anak. Tuh mas, nakalnya minta ampun ya. Oh iya mas, karena ini ada surat keputusan mas. Oh iya mas, iya dari Pak Edi ya mas. Iya. Oh iya mas, ini pesenannya pas ini 100 unit taruh panggung rigging yang 8x12 kursi 1000. Ya mas, pas semua nih mas. Ini ada hiburannya juga, orkes mas ya, betul mas. Oh iya mas, ini sebelumnya sudah ada DP-nya ya mas. DP-nya 5 juta dulu, barang berbuka. Nanti kalau benar-benar sudah mantap, sudah deal, nanti yang 5 miliarnya nyusul ya mas. Oh iya mas, terima kasih sebelumnya mas. Ya, ini tak hitung dulu apa enggak bisa mas? Ya tak bisa. Ada yang penting ini buat uang muka dulu ya mas ya. Berhubung indah soalnya saya pamit dulu ya mas. Oh iya mas, terima kasih sebelumnya ya mas ya. Repotin. Sekitar jam-jam 5 kalau nggak jam setengah 6. Yes, aku bisa boleh pinjam kamarnya nggak? Hah? Buat apa? Sikri pap-pap. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Kamu di belakang aja, nungguin aku sampai selesai. Oke, okay, siap. Beb, kamu sayang nggak sama aku? Ya sayang lah. Kalau saya ikut aku yuk. Kemana? Kan aku udah booking kamarnya Laila. Hah, mau ngapain? Skrip papa. Apa itu? Wik-wik loh, Rey. Gak mau lah. Emang gue coba apaan? Gak mau ah. Ih, kamu normal gak sih, babe? Ini mah normal harus gitu. Enggak kan? Ih, katanya saya. Saya gak harus gitu juga kali. Kamu mikir gak sih? Kalau itu tuh dosa. Ya udahlah, kalau gak mau kita putus aja. Ya udah si Beb, ayo. Ya udah, ayo. Hah, bete deh nungguin orang pacaran.
kok jam segini kok udah pulang toh? Lah memangnya ngopo toh, Nduk? Ya kan biasanya sore Bapak pulangnya. Jenenge wis kesel ning sawah, panas. Aduh. Pak, mending Bapak mandi dulu. Memangnya ngopo toh, Nduk? Cek amene aduh. Ya enggak apa-apa, Pak. Mandi dulu aja. Kan Bapak capek. Pak. Aduh. Mana ini? Kirain ngapa? Haha, gagal nonton week ya. Pikiran lu ngeres.